Hai guys, aku Ika Jenner. Jadi kali ini aku mau nge-prank Shishe sama Shishe Ojo. Bilang kalau misal aku gak setuju sama hubungan mereka berdua. Mereka mumpung lagi di kamar, si Sandi, si sama si Ojo. Rupanya aku mau manggil dia untuk makan. Semua kameranya aku sembunyiin. Belum makan kan lo pada? Belum. Makan siang. Belum siang, Sen. Kita fokus di mulu. San, beli di lu, gua habisin ya, San. San. Gara-gara kerai. Foto habisnya kuat juga. Kalau belum kita udah pecah. Lagi dong, Jok. Kemarin kayaknya aku beli air dua, jangan ya. Dan ada air kan, a few moments later. Sandi, makan. Cepat. Anak-anak kapan balik ya? Lama banget. Iya dah, gabut dah. Ih. Mas Sandi bukan di luar? Tahu nih Sandi bucin nih. Ih, saus apa sih? Bentar, pacar gue. Pacar lu yang mana? Nah, Domoy, satu lah Domoy. Masa aku di Sukabumi. Oh, yang di Sukabumi, bukan yang di Bandung. Ada di Bandung, ada di Bekasi. Tahu. Kalau pacar
Berapa? Oh, ini deh. Coba diakuin, Jok. Gue mau ngomong sama kalian berdua. Hah? Mau ngomong sama kalian berdua. Mau ngomong? Oh, bener. Apa lu, Jok? Ben. Soalnya penting banget. Gue semalam udah ngomong sama anak-anak. Cuman? Sama anak-anak udah. Cuman? Gue gak tahu. Nanti aja dulu, habisin dulu makannya. Mana makanan gue, guys? Mana? Green tea ya? Green tea, berarti. Hah? Rasanya mah sama aja. Enggak, beda. Sama. Kayak rasa ini. Nih. Ke coklat. Enak nih. Ini enak terus coklat. Ini asli kayaknya enak banget sih. Itu asli. Coba buka dah. Ini mah ini, Bang. Ya coklat, enak coklat. Masih coklat. Enggak, susu coklat palingan. Iya, susu coklat cuman lebih enak gitu. Maksudnya ini mah salad, enak. Ini mah yang sekeping satu lagi itu rasa susu Denko anjing. Susu bocil SGM. Iya. Iya kan? Iya, yang warna putih kan? Ini. Iya kan? Epentil. Entar kamu. Aja jorok ngomongnya. Pentol lo, ini nih. Ini pentol siapa nih? Pentol gue. Ini pentol lu udah habis tadi. Enggak mana ya? Enggak itu, Mbak. Ih, gue emang enggak itu nyamat sama ceker. Ini apa sih dong dari sana? Iya. Keren banget dong guys. Keren banget. Kayak keren gitu. Dapat sendok juga. Masih dapat sendok dari mana? Ih, gue nginjek apa? Saus. Ih. Hei, itu celana siapa dibuat lap? Emang lap. Bang Kray emang lap ya? Berarti Bang Kray gak bakal dipakai lagi kan? Celana gue itu. Mana itu celana lo? A few moments later. Gue pengen ngomong sama kalian berdua, tapi kalian jangan marah ya. Marah kenapa? Ngomong. San. Yang soal semalam. Yang itu? Apaan nih? Maaf ya guys, mohon maaf ya. Sebelumnya mohon maaf nih, mohon maaf. Apaan sih, San? Ayo ah, jangan. Ngomong ah. Jangan marah ya. Takut mereka nabok gue ah, tiba-tiba. Ngapa sih, Bea? Sebenarnya kita sama anak-anak gak setuju kalau kalian pacaran. Hah? Kok bisa? Maksudnya? Gak setuju kenapa? Ya gak setuju aja, kan kalian kan awalnya sahabatan. Terus tau-tau pacaran, nanti takutnya jadi sahabatan. Tapi kan waktu awalnya kan malah pada mendukung ya kan? Dari awal. Kan awalnya juga kita cerita di grup. Udah bilang ngedukung. Gini. Nah sebelumnya emang ngeliat gitu ya, terus banyak yang komen. Tau kan kayak komen netizen gue kayak gimana. Nah jadi itu kan kayak gimana ya, takut jadi ngimbas gitu. Takut jadi ngimbas ke semuanya. Gimana udah terlanjur. Nah bukan masalah terlanjur. Jadi kita tuh gak mau gitu. Ini juga buat kebaikan kalian, buat kebaikan kalian. Jadi kalian kan tadinya sahabatan. Terus sekarang mah
pacaran jadi kayak gimana ya, mandangnya tuh kayak aneh gitu. Bukan kita ngatur gitu ya, bukan kita ngatur. Bukan kita ngatur itu mah, itu sih hak gitu ya, mau pacaran sama siapa aja itu mah terserah. Tapi pandangannya beda aja gitu, mulai sekarang kayak. Kayak canggung gak sih? Kayak beda, ada canggung nggak? Ada beda, ada pokoknya nih, beda sama. Gue juga lihat lu Jo, misalnya lu sama apa masih yang biasanya kayak umurnya anjlok beranjlok kayak tiba-tiba langsung kayak biasa aja. Bisa ada nih contoh kayak ada lu kalau ngelihat sih kayak teleponan sama orang terus curiga kan terus segala macam, sedangkan kayak dulu enggak gitu. Jadi kayak nah ya, dari situ iya, nah dari situ aja. Nah dari situ dari wajar situ wajar lah kan kita kan pacaran. Jadi kalau nah dari situ ntar muncul apa sih jenis muncul kayak debat segala macam gitu. Aduh mulut lah inilah gak mau kalah satu sama lain ya boy. Jadi ya, kayak berantem kan juga paling bentar ya Jo ya. Itu berantem lu selalu baikin ya. Maaf ya. Jadi kedepannya gimana mumpung kalian masih baru nih? Bukan yang ngatur. Kalian boleh. Maksudnya pacaran tapi jangan ancurin sahabat kalian gitu. Nanti gak jadi kayak jangan mentingin ego kalian. Ya, kita juga udah dewasa. Karena kita juga gak ada yang tahu. Iya udah tuh. Kita juga gak ada yang tahu kalau misalnya gue bisa pacaran sama Ojo. Kan kalian yang ngatur. Kalau gak ada yang lain apa Cok? Sahabat kan ya. Gimana bisa sampai jadi cinta? Ya. Nah, lu aja gitu kan, cowok. Nanti yang ada petel lu. Lu aja banyak yang ngomongin cowok kan. Mending udah deh, putus aja, gak usah pacaran. Paling juga tujuan ya udah cuman aja. Maksudnya terlajir apa? Kita gak setuju. Ya kan kita aja yang juga ada, yang ada di tim sini pada gak setuju. Yang kita aja juga gimana gitu ya. Ya bebas sih, terus masalahnya kocak aja ya, kan awal-awalnya ngedukung ya kan. Gue kira boongan, inget gak? Iya kita kira boongan, gak beneran. Kan biasanya kan kalau bukan saya banyak aja ya sahabat jadi foto jadi pacar. Eh ketahunya punya rasa berlebihan. Tengok lu, tengok. Gak ada juga sih. Maunya gimana, kalau kalian masih tetap mau pacaran ya udah silakan keluar sama apa dari tim kita. Kesek banget. Gimana ini, gue gak bisa sih. Ya gue juga keluar. Udah terlanjur ada rasa sama Ojo. Ya iya, tergantung kalian pilih pacaran apa pertahanin tim kita. Ya, masalahnya kayak emang ganggunya di mana gitu yang aneh. Kita semua kayak canggung ngeliat kalian berdua yang tadinya bercandanya kayak gimana ya gitu ya kan nggak kesan. Kayak yang tau kayak, pokoknya beda lah. Tau mana yang terlihatnya gimana? Tuh kan? Gue kayak canggung gitu, jadi kayak wah gue harus gini, harus jaga. Terus takutnya bisa kalau deket obat nyamuk kan. Terus ya gue deket sama si Ojo kayak gimana, terus gue kayak terus Ojo keluar bentar. Ojo emang cemburu sama Sandi? Maksudnya bukan cemburu sama kan? Ya maksudnya gue tahu Sandi tuh kayak seakan-akan Sandi jadi nyamuknya gitu, gimana gitu. Jadi seakan-akan Sandi kayak ya bukannya cemburu, cuma Sandi ngerasa beda aja. Yang dulunya selalu bertiga, seneng-seneng bareng, apa-apa bareng. Terus sekarang kalian pacaran. Terus Sandi kalau mau deket sama saya juga kayak canggung gitu kan. Udah pacarnya Ojo. Gua mah biasa aja. Soalnya Sandi kan ada masalah sih. Waktu gue kan tau Sandi ya. Kan kalau menyangkut sama hatinya beda aja. Tanya orang kemarin aja, si Sheikh itu sama cowok aja lu cemburu kan. Yang namanya udah main sama hati itu beda ya, bener? Lu di depannya ngomongnya gak apa-apa, tapi gak tahu kalau di hati gimana. Lu juga sekarang jarang-jarang coba kalau ini, misalnya di depan atau gimana, pasti nanyain Sisi, pasti ya, kayak lu kayak kepo gitu kan sama Sisi, jadi kayak ini jadi gimana gitu. Lu kan jadi kayak canggung, terus kan tiba-tiba kayak pada marahan gitu kan, gak jelas ih. Namanya marah aja wajar lah. Iya wajar sih. Gak suka aja. Coba kalau belum hubungan nggak ada tuh jarang-jarang kayak kepo-kepoan terus apa-apa gitu, nggak kan? Beda banget. 99% beda banget. Terserah kalian sih pilih mana kalian tetap hubungan lanjut ya udah sok atuh, kalau masih mau lagi sama tim kita ya udah kalian putus. Sebenernya gimana, kita gak bisa mutusin juga. Gak bisa mutusin sekarang juga. Gak bisa ngambil keputusan kayak gitu aja gitu loh. Maksudnya kayak aneh aja gitu. Soalnya kayak tiba-tiba, sedangkan anak-anak kayak biasanya ngedukung.
tiba-tiba kayak gitu. Gak mungkin gue ninggalin Maxim. Kita ngedukung kalau kalian bikin konten bareng, kalau kalian happy-happy bareng. Dalam artian kayak konsep kan kalian kita tuh sahabat gitu, ngerti gak? Kalau cinta kayak Jenner sama Mas Krai, wow. Saya sama Rafa, kayak gitu. Terus apa salahnya kalau gue sama saya? Awalnya beda aja gitu, Jo. Kayak awalnya gimana? Lo ngerasain gak sih? Kalau dikasih tahu tuh dengerin, jangan main HP. Oh shit. Main dulu, dengerin dulu bentar, biar enak. Biar ngomong masalah, biar yang masalahnya adem gitu nanti. Enggak, maksudnya kalau Cak Aji bingung gak harus pikir. Bruh. Tiba-tiba. Udah sih bebas, gue cuma itu aja saran gue. Kalau misalnya lo mau lanjut pacaran ya udah sok. Kalau kita ingin tim kita ya udah putus. Kita nggak setuju kalau misalnya kalian pacaran. Ya gue juga mesti ngomongin dulu sama Ojo. Iya, nggak mungkin langsung sekarang gue bilang ini. Sekarang kita bilang kayak ini sih kita putus. Ntar gimana perasaan? Segalanya terus bilang perasaan gue ini, ya lo tau lah. Ya emang sih kita sahabatan udah lama. Tuh kan apa-apa kalau gue menyakut sama hati pasti gitu, bener gak? Ya kan punya juga hati, gak ada yang tau. Nah iya, maksudnya kayak apa salahnya kan? Iya benar. Kalau dari dulu sahabat sekarang jadi cinta. Anjay. Luar biasa tuh. Bener ya tuh. Terus hobi lagi, cinta sama game. Mana? Lo lebih milih mana? Cek. Gue mau ngomongin dulu aja sama Ojo ntar abis ini. Ya, kayak bingung sih sebenernya. Bingung. Lo diambil gak kan? Secepatnya ya. Kalau kalian gak emang benar-benar berat kalau buat putus, ya udah keluar aja dari tim kita. Mana cuy? Kalau putus ya udah. Kita kan ngomongin lagi sama Ojo. Ya udah. Ya udah lah. Gue ya daripada harus di atur-atur ini kayak ini sesekali. Gue lebih pilih ke shit. Oh, ada apa? Udah ketebak ya kayak namanya hati gitu Jenner, jadi ya udah maksudnya. Cukup tahu aja. Hati mah emang ya bisa gimana? TBH anak kayak keluarga gue sendiri. Tak, lu ketahu kan? Lu tahu sendiri kan kayak gimana gitu rasanya. Kumpul bareng lagi kayak gimana maksudnya? Terus ya, dengan gampang. Dengan gampangnya gitu kayak ya udah gitu. Cukup tahu, Jo. Itu berarti kayak mentingin hati kalian sendiri, enggak mentingin kita. Enggak, gue enggak mentingin hati gue sendiri juga. Gue buat ninggalin TBH berat. Buat ninggalin ini. Masalahnya gue ya, TBH berat, udah kayak keluarga gue sendiri, ya kan? Dan kan yang dinamakan keluarga tuh harusnya mendukung gitu. Kalau misalnya gue di sini tapi gue kayak ngerasa enggak bisa seneng gitu. Ya udah ngapain gitu, gue ya, kalau dari juga. Kalau dari awalnya kalian kayak punya rasa, kita pasti ngerti gitu. Terus yang tiba-tiba namanya iya, yeah. Tadinya dia kan sahabat kan. Mm-hmm. Tapi pacaran. banyak sih general yang sahabatan terus jadi cinta gitu kan banyak. Yeah, tapi tahu sendiri kan kayak gimana lu kebanyakan dari mereka mungkin amit-amit bukan salah satunya gitu. Yeah. Jadi kalian bukan salah satunya. Yeah. Sheila gimana? Kamu. Yaelah, serius amat. Ya elah, udah tahu sering di prank ya elah, nggak mikir ya elah, nggak ada kamera, santai aja, nggak ada kamera. Mampus, mana ya? Udah tuh prank sama mana nggak tuh prank? Ya anjing kaget gua. Pantesan aja. Jelas banget anjir. Kaget banget gila tiba-tiba. Eh, geleng. Masa kita juga. Iya.
Masa kita juga sejahat itu anjir? Ya masa kita sejahat itu? Enggak, gak mikirnya kayak terus tiba-tiba. Enggak, maksudnya tiba-tiba kan anak awalnya kan pada dukung semua ya. Awalnya gue bilang, Sandi SS jahat banget anjir. Gila. Lagi apa di hati kalian apa mikirnya? Lagi kayak baru-barunya masa gue sama Sandi. Tapi pas kita ngomong gitu, perasaan kayak ya, deg-degan lah anjir masa gue. Anjir. Disuruh ini yang ini bingung anjir ngatur-ngatur ya ngatur-ngatur itu kayak ngekang sumpah bingung banget sumpah bingung sih kok malah jadi pada gini kalau tahu gini gue bakal pacaran gitu enggak disini ada kamera iya lebih hati-hati nih sekarang kalau ada yang mau ngomong. Kalau ada yang mau ngomong gimana? Ada yang mau ngomong gue lihat dulu kan. Ada kamera enggak? Cantik kok. Bang, kok lu serius amat sih, Bang? Tahu ya. Eh, ini gak serius ini prank. Gila sih. Ya. Lu beneran. Berarti lu nyakanya beneran. Oh, berarti beneran sih. Jangan pacaran. Oh, dia doang yang kagak mau gue. Soalnya apaan dia sahabat cowok, sahabatan. Tapi dia malah ngungkapin cinta dia ya kan. Tapi gak apa-apa, bang, bagus juga. Lah kita kan dulu juga gitu. Kita kan dulu juga gitu sahabatan. Kagak, emang mau disamain. Itu sahabatan dulu ya. Ya udah. Akhir pranknya berhasil. Ya. Bye.